2, 1. Sour. Sour. Penampilan pertama dari Kecamatan Tegal Sari. Gusti Allah nyerdagani. Peserta Festival Patrol Kecamatan Genteng. Gambiran, iya. Dari peserta Festival Patrol 2019 dari Kecamatan Srono. Saksikan penampilan peserta dari Kecamatan Bangurejo. Peserta dari Kecamatan Pesanggaran. Kecamatan Sempu. Kecamatan Kalibaru, mana pendukungnya Kalibaru? Wow, luar biasa. Di hadapan kita, mana pendukungnya dari Kecamatan Celuring? Perwakilan dari Kecamatan Purwoharjo. Kembali penampilan peserta yang sudah siap ini dari Kecamatan Glenmore. Penampilan peserta dari Kecamatan Siliragung. Kecamatan Singojuru, mana? Peserta dari Kecamatan Tegal Delimo. Untuk seluruh masyarakat Banyuwangi, selamat menyaksikan pagelaran Festival Patrol 2019 di hari kedua ini. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah malam hari ini, supaya semua peserta semangat untuk bisa tampil atraktif. Ya, jangan lupa peserta tampil semangat. Pasti ini Bapak Camat Anda juga ikut kasih support ya. Baik, kita akan segera saksikan penampilan pertama dari Kecamatan Tegal Sari. Penampilan dari Kecamatan Genteng, silakan. Iya, untuk supporter dari Kecamatan Genteng, mana ini suaranya? Bisa kasih semangat, tepuk tangan untuk perwakilan Anda malam hari ini. Baik, dewan juri dan juga seluruh penonton, kita akan segera menyaksikan bagaimana penampilan dari peserta Festival Patrol Kecamatan Genteng. Oh,
kita sudah bersiap untuk menyaksikan penampilan dari Kecamatan Gambiran. Mana ini suaranya untuk mendukung dari Kecamatan Gambiran? Iya. Wah, ada di sebelah ya. Iya, oke. Ya, sudah bersiap-siap nih untuk tampilan peserta nomor 19 ini dari Kecamatan Gambiran. Baik, dewan juri dan juga untuk seluruh penonton pecinta patrol Banyuwangi, kita saksikan penampilan peserta dari Kecamatan Gambiran. Berikutnya ini masih dari wilayah selatan Banyuwangi, kita akan saksikan peserta patrol dari Kecamatan Srono. Pendukung Srono, apa kabar nih? Kasih semangat untuk jagoan Anda malam hari ini yang akan segera tampil. Dan baik dewan juri serta seluruh penonton, kita akan segera menyaksikan penampilan dari peserta Festival Patrol 2019 dari Kecamatan Srono. Nantinya ya. Baik, sudah bersiap, kita akan lanjutkan lagi untuk peserta berikutnya. Kali ini cukup jauh, mereka datang akan segera tampil di hadapan dewan juri dan seluruh penonton di malam hari ini. Kita akan segera saksikan penampilan peserta dari Kecamatan Bangurejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangurejo. Baik, sudah siap tampil di depan kita ini. Yang juga tidak kalah akan menampilkan kebolehannya. Kita akan saksikan penampilan peserta dari Kecamatan Pesanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam persiapan untuk peserta berikutnya yang akan segera tampil ini dari Kecamatan Sempu.
Iya. Mana supporter dari Kecamatan Sempu? Soot ya soot, bener cari uang. Rokon hang rokon, riko ambikan candi. Sudah siap tampil ini dari Kalibaru. Wah, ini paling ujung di Banyuwangi. Mana pendukungnya? Luar biasa ya. Iya, sekali lagi tepuk tangan untuk Kalibaru. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum nanti tampil terbaik. Dan sudah siap di sini yang juga akan segera tampil di hadapan kita. Mana pendukungnya dari Kecamatan Celuring? Iya, ini sudah siap di hadapan kita. Dewan juri dan juga seluruh penonton, langsung saja kita saksikan penampilan Kecamatan Celuring. Pengumuman dari dewan juri nanti ya. Dan saat ini sudah siap di hadapan kita semuanya yang akan segera tampil. Ini mereka adalah perwakilan dari Kecamatan Purwoharjo. Yeah.
di patroli lari klemo emang nawi sampai di finish. Mohon tetap untuk berada di tempat ya, nanti menunggu hasil pengumuman dari Dewan Juri untuk kejuaraan-kejuaraan yang langsung malam hari ini akan diserahkan tentunya ya. Baik, selanjutnya kita akan segera bersiap menyaksikan penampilan peserta dari Kecamatan Siliragung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang persiapan, kita akan segera menyaksikan penampilan berikutnya. Peserta dari Kecamatan Tegal Delimo. Amati. Ini atau festival ini menjadi festival yang menyenangkan sekaligus dalam rangka nguri-nguri agar patrol ini menjadi bagian dari tradisi yang bisa terus digemari oleh anak-anak kita